Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Tanah Toraja, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada saat hari ini, dan segenap keluarga yang berduka, yang dalam hal ini keluarga almarhumah Puang Damaris Parasa Lorerum, waktu biasa di Tambik Kaboro, Nenek Datu, dalam rangka pemindahan jenazah dari Ketumbang Pasar Lama sama Tongkonan Rantelakpi Lembang Rantelakpi Ambisa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita tenang dan kita mempersiapkan hati kita. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Litani mengenai realitas manusia. Ya, silakan duduk. Tuhan merupakan bacaan dalam minggu ini dari kitab Mazmur pasal 37. Mazmur 37. Dari pembacaan kita ini saya memberikan tema sesuai dengan apa yang terkandung dalam pembacaan kita, khususnya dalam ayat yang kelima. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu dan seluruh saudara, apakah hanya saya atau mungkin kita juga semua mengalaminya, bahwa terkadang sebagai orang percaya tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala Tuhan kita jadikan sebagai jalan terakhir. Daud tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai seorang raja ketika ia menghadapi masalah. Dan itu sangat nyata dalam pengakuannya sebagaimana yang kita baca dalam Mazmur bacaan dalam sepanjang minggu ini dan juga yang hari ini kita kembali baca. Daud mengakui dengan sungguh bahwa dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam segala persoalan kehidupan kita. Jiwa dan raga harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi orang yang selalu khawatir sesungguhnya kehidupannya tatang tonganan tapaning burui, itu akibat dari orang yang mengandalkan dirinya. Tetapi ketika usia sudah semakin tua, kita semakin berumur, semakin
akan diiakan bagi. Tetapi dalam semuanya itu, sekali lagi bahwa Daud tidak pernah mengambil urusan dan tindakannya Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, kita tidak akan mungkin memiliki kekuatan bertindak seperti yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau melihat kembali sejarah hidup yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya, betapa sangat sulit, tetapi dia tak terhindar dari segalanya. Karena apa? Dia berserah kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Terutama bikin lokang Yonanta, duduk di tempat tanpa beraktivitas. Tetapi dia berdiam diri, yang dimaksudkan di sini adalah berdiam diri dalam artian bahwa menanti dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Kita tahu bersama mengapa kita di sini saat ini. Saya sudah bicara tadi dengan Mama Kadi, juga kemarin melalui telepon tentang rencana di sini. Dakmi ewangama watangan ni, sekama bukuan ni, te yang nabi. Sekali lagi bahwa seberapapun kemampuan dan kekuatan kita di dunia ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, serahkanlah hidupku kepada Tuhan. Suatu ajakan ke Mazmur yang sudah memperoleh segudang pengalaman dalam suka dan duka, bergumul dan bergembira, dan berserah kepada Tuhan berarti bahwa kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam peristiwa duka cita yang kita alami bersama-sama dengan rumpun keluarga besar di tempat ini, mari bersama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang Bapa kami di sorga. Sungguh meyakini itu, bahwa hanya padamu lah kami menyerahkan segala kehidupan kami dan keberadaan kami. Kita dan atas ketenangan kita bersama diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan ibu-ibu, menarang ada ma hipnotis. Ibu-ibu, tang matua tang mangura, matang ngatau. Kita runa, sang buku dong buku kada jamai wakil keluarga di ben atuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Yang kami hormati hamba Tuhan, Ibu Pendeta beserta majelis, yang kami hormati Kepuangan, yang kami hormati pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten sampai Lurah Lembang, baik yang ada di Sangola maupun yang hadir dari berbagai tempat, yang kami hormati tokoh agama, tokoh pemuda, serta semua Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, mewakili keluarga Bapak Ibu dari Gereja Toraja Jemaat Buntu Masakke, dua kali pendeta berganti, tidak pernah kami dilepas, dan selama itu juga dalam tenggang waktu yang beraturan juga selalu kami rutin datang untuk diberikan penguatan-penguatan dan juga penghiburan-penghiburan. Ya mungkin itu sedikit kesaksian saya selama kurang lebih
4 tahun di pasar lama matang ketinggok itu. Sengaja juga saya menyampaikan ini karena sebentar lagi Oma ini akan diberangkatkan ke Rantelaki. Mau tidak mau beliau kematasan saya turun siap di sisi itu damai ulun nasang kalua saya kita mintu sobanasan untuk marasan terima itu bulan padang informasi laku kaleta sobanasan semua dakok ke tangka itu batang rabuk balai sama Rantel Abi. Tapi terus satu bulan apa paling gak bodoh, gak baca tak? Ya, tapi terus satu kemarin patarul utama, ya tentu di Parampur Pakaleta Selanasang. Nah, ta angka melobangi, ya, ta angka melobangi tak kok? Baya matatuk di Parampur Kaleta Selanasang. Rute ke kesana, minta amun di pekata kok sama di pertama dan telah habis jadi kede ekin dete tamaler ko pasa, tamaler ko roko sapan, tamaler tamamala lendu ulan paribong Sabtu. Ya dia bercerita sama dia dan sama Rantel Abi. Baya betul informasi di Parampur Kaleta sama Estona kakangku itu lo Parampur betul aja tu kakangku nasa apa tadi aku bang Parampur aku Kaleta sama nasa. Kura sumanga kama Parampur tak sama nasa pulang tonton pas sakit. Kami kami rumah jalanan. Thank you.
mengenali yota. Gimana sih? Kita mengenali. Oh. Yeah, feel it.
Tabe tama yalla tingayota siman lako kita ang gamayri salama sita mumali paiman sidup pakaboro salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat COVID-19 dan selamat sore. Tabe lako taruk bulawanna kabar yang loan maka lima ngalolos sumanikna lindona bulan. Tabe lako taruk bulawanna tongkonan mulayuk lolos sumanikna Pak Buntuan Sugi. Belan atau dikasiri kamu mata bumi atau dikatondo tondon turunanmi. Latur rope kapuangan, latur lan sindo siasambe, labi lako kukuatabe lako taruk kulawanna, makdika rante matampu. Tade lako lomaladina temei, tosi taranak aluk masyarofindan. Tosi saladan sangka mabase banawa. Tosi ingko surak madatu aluk melau langi. Ton namboran pida masak. Yoran batan-batan bisara matontongan. Pendeta, pastor, imam. Hei di kupasalianan rinding kupataleko namanang nabanua. Itu rampo salom marang paing de puang tama kula. Rampo tama pito na lentek. Kendek tang tiyo gusto kong buto. Naya tu lenteran na. Kau kuranta salana sang bunga na piungka kada tutong tama mo di puaw kan. Maapenduan na. Masambayang si tete na ti karampuan ta salana sang. Usolang marang paing de puang tabago. Toto makula. Maafin talunna penyerahan pelayanan. Jadi ya teh corong laku sorong laku ibu pendeta sampai men jemaat untuk masyarakat laku ibu di sorong. Kure semangat tu atau di sorong laku kami majelis gereja jemaat untuk masyarakat laku bahasa Indonesia bang mupa tanggolo telu tidak bahasa Toraya. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Buntu Masake, kami menyatakan bahwa almarhumah Puang Damaris Parasa merupakan anggota jemaat selama hidupnya dan tetap mendapat pelayanan bersama-sama dengan keluarga sampai hari ini, detik ini. Dan sekarang oleh tuntunan Tuhan kita sudah berada di tongkonan Rantai Labi di sini yang merupakan bagian pelayanan dari jemaat Rantai Labi. Karena itu untuk mengefisienkan pelayanan kami dari Majelis Gereja Jemaat Buntu Masake akan menyerahkan pelayanan selanjutnya. Ya, tak ada kikwe kumua Ya, lagi sorong kiboko ikomi, tak enak susito. Tetapi kita tentu paham bersama supaya pengaturan pelayanan lebih efisien karena di sini adalah lokasi pelayanan. Karena itu kami akan menyerahkan pelayanan saat ini. Sudah ada surat sebagai di fisik penyerahan pelayanan dan Alkitab sebagai simbol dasar pelayanan kita.
akan menjadi simbol penyerahan saat ini. Karena itu kami akan menyerahkan dan Majelis Gereja Jemaat Lentera Abi menerima. Iya, terima kasih. Kami Majelis Gereja Jemaat Lentera Abi pertama-tama mengucapkan turut berduka cita bagi segenap keluarga, dan pada saat ini kami menerima kelanjutan penata layanan sekaitan dengan kedukaan yang dialami oleh segenap rumpun keluarga di tempat ini. Untuk itu, atas nama mewakili segenap Jemaat Lentera Abi, atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Lentera Abi, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Buntu Masake yang sudah menyerahkan pelayanan ini kepada kami. Sekiranya Tuhan memampukan kami dan untuk menata pelayanan di sekaitan dengan duka yang dialami oleh keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, segenap rumpun keluarga, kita percaya atas pertolongan dan penyertaan Tuhanlah kita boleh dimungkinkan dalam setiap hal. Untuk itu, saat ini mari kita kembali berdoa atas penyertaan Tuhan memampukan keluarga, menolong keluarga dalam mengantar jenazah almarhumah ibu kekasih. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami, mungkinkan kami di dalam segenap kehidupan ini. Sudah menolong, memimpin kami umat-Mu dalam setiap kehidupan, dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap rencana-rencana kehidupan yang kami alami. Untuk itu Tuhan, di tengah-tengah lataran duka cita bersama dengan segenap rumpun keluarga saat ini Tuhan, kami datang mempercayakan kehidupan segenap keluarga dalam tangan pengasihan-Mu. Orang tua, ibu kekasih dari rumah kediaman di Pasar Lama sampai di pelataran duka cita di Tongkonan Lentera Abi, di sekalipun jaraknya tidak jauh, namun Tuhan, kami sungguh percaya semua ini boleh dialami keluarga karena pimpinan dan pengasihan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, di dalam duka cita ini Tuhan pun yang akan senantiasa memberikan kekuatan iman, pertolongan di tengah-tengah segenap kehidupan rumpun keluarga. Untuk itu Tuhan, dalam pimpinan dan penyertaan kasih-Mu, kami datang menyerahkan segenap rumpun keluarga. Kiranya kekuatan iman, pengharapan kepada Tuhan boleh senantiasa tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Pun Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Ibu Pendeta, Majelis Gereja dari Jemaat Buntu Masake, terima kasih untuk setiap kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan, sehingga segala pelayanan boleh dialami bahkan sampai di tempat ini. Semuanya karena pimpinan dan pengasihan Tuhan bagi segenap hamba-hamba-Mu, bahkan bagi kami semua. Pun segenap rumpun keluarga yang boleh mengantar bersama-sama saat ini datang berbagi duka dengan keluarga, kami percaya pimpinan dan pengasihan Tuhan akan terus menyertai kehidupan segenap rumpun keluarga di tengah-tengah seluruh duka cita
bah yang dialami oleh rumpun keluarga di tempat ini, bahkan nanti Tuhan, ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain setelah mengantar jenazah orang tua ibu kekasih di sini. Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami, perjalanan kami kembali ke tempat masing-masing, jauh dan dekat, sehingga kami senantiasa percaya bahwa keselamatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan boleh nyata kami alami. Dan kami percaya di dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan, kami pun dapat melanjutkan kehidupan kami dalam anugerah Tuhan sendiri. Inilah seluruh pengharapan kami. Segenap kehidupan anak kami serahkan dalam sanak saudara, segenap rumpun keluarga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat. Dan mengucap syukur berpengharapan senantiasa kepada-Mu. Amin. Iya waktu itu lenteran sara itu tadi ngayat. Jome aku bendana unonoronorani kukua bendana unonoronorani tunanang na untolotolorani inde sara tu tatinga ya tu ya teh apa laku kua buda durka tangku lambi ina makamban tangku karatuinna deni mani ikadangku tiba yang binga tilengko pamisakan belan aku te mani tali taliban songkok peladaran na umbendanan ni te sara apa laku kua tapatame la ata taparokkoi la ata na padang tapadiong imang ngipi mangapi ina tanah apa ipin ni batu mapi pengan na dia wong tanggapan dio dio den no pa atau po pa paraya tapo paraya anta masak ke mairi maru dinding selanasan rapak rapak pengenapung matua pasake na puang Yesu pangria pangarinding na pina masallo tontong urondong ki selanasan kosangam bai pada betul kure sumana. Ding, 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 selamat kali. Ya, mungkin.